pasal pindaan Akta Perhutanan Negara ni bila akan di... Kita telah bincang lama dan negeri-negeri bersetuju antai atas prinsip itu. Ini bukan ia untuk kita tukar Akta Perhutanan Negara untuk dapatkan di mana kita kena hendakkan 2/3 majoriti. Ini ialah untuk kita ketatkan beberapa syarat-syarat yang kita ada di sini dengan denda-denda yang lebih tinggi kepada orang-orang yang masuk di dalam hutan untuk dia ambil hasil dari hutan tanpa ada lulusan daripada penggarah hutan negeri ataupun mana-mana pejabat. So ini selaras dengan akta yang lain di mana kita nak baiki akta ini dan kita akan adakan satu akta yang baru. Pada tahun depan sudah di table di parlimen. Akta yang lama untuk kita menamabaikkan akta yang ada sekarang. Pindaan saja. Ya. Yeah, the suggestion from some of the states is to have the denda up to even RM1 million. 500,000 to 5 million, that's what we are suggesting. At present, 500,000, we want to increase it to 5 million. And also penjara, 5 to 20 years penjara. For what offences again? If you are found in the jungle without permission, number one, and then you are pengambilan hasil dari dalam hutan dan tanpa lesen, dan juga kalau pencerobohan dan sebagainya, tanpa kelulusan dari mana-mana pihak, adakah dia dari negeri ataupun dari persekutuan, kita akan ketatkan akta yang ada sekarang. Kalau ikutkan Sabah dan Sarawak, mereka mempunyai akta? Dia, Sabah dan Sarawak mempunyai akta sendiri mereka. Jadi mereka tak, ada cadangan? Mereka boleh ikut cadangan kita dan apa yang kita akan lakukan di sini. Mereka boleh buat sendiri di dalam Dewan Undangan Negeri Sarawak ataupun Dewan Undangan Negeri Sabah. Tahun depan tu means persidangan bulan 3 ke Datuk? By the end of the year lah. You must give us some time by end of the year. Okay, Datuk, satu soalan lagi. Akta Perhutanan Negara ni, denda-denda tu, adakah masuk dengan yang bunuh-bunuh haiwan macam... Itu Akta Perhutanan. Ini Akta Perhutanan. So, dia ada dua perbezaan antara Akta Perhutanan dan Akta Perhutanan.